Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari PT Sejahtera. Untuk tahapan ini kita akan coba membuat laporan perubahan modal atau statement of change in equity ya. Jadi fungsi utama dari laporan perubahan modal ini adalah untuk memberikan perincian tentang semua pergerakan akun modal selama periode akuntansi. Yang sebaliknya itu tidak tersedia dalam laporan keuangan lainnya. Nah, dengan demikian ini bisa membantu pemegang saham dan investor dalam membuat sebuah keputusan yang lebih tepat tentang investasi mereka. Nah, untuk membuat laporan perubahan modal yang pertama di sini, data yang kita gunakan itu adalah data yang ada di laporan raca lajur, khususnya adalah akun kode 3. Ya, berarti yang ini akan kita gunakan dasar untuk membuat laporan perubahan modal ini. Oke, selanjutnya di sini untuk akun modal sendiri ini ada common stock, ini adalah modal saham, kemudian return earning ini adalah laba ditahan, kemudian dividen ini adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Oke, datanya akan coba kita input atau kita akan jadikan dasar sebagai laporan perubahan modal di sini. Yang pertama, untuk membuat laporan perubahan modal yang pertama adalah kita harus masukkan dulu nilai modal awalnya atau balance at 1 Desember 2018. Nah, untuk membuat laporan modal awal di sini kita ambil data dari neraca lajur, yaitu common stock dan returned earning. Nah, di sini kita punya dua jenis modal awal, yaitu modal saham dan modal laba ditahan. Nah, ini akan kita masukkan ke laporan perubahan ekuitas ini. Nah, lalu selanjutnya jumlahnya ini kita akan coba input. Untuk yang common stock ini 400 juta, return earning ini ada 330 juta. Kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan ke sini, lalu kita masukkan untuk yang dividen ini. Perhatikan, dividen itu ada di kolom debit ya. Ada di kolom debit. Nah, karena dividen ini adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham, maka otomatis dividen ini akan mengurangi nilai returned earning. Sehingga dalam penulisan laporan perubahan ekuitas, maka dividen ini ditulis dengan menggunakan tanda min. Karena di sini dia mengurangi nilai modal awal, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita hitung di sini 400 juta ditambah dengan 330 juta dikurangi dengan dividen 40 juta. Sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 690 juta. Inilah yang disebut sebagai modal awalnya. Oke, setelah modal awal sudah ketemu di sini, maka langkah selanjutnya kita akan coba masukkan nilai laba atau net income. Nah, nilai laba ini kita ambil dari laporan laba rugi yang sudah kita selesaikan kemarin. Di sini untuk nilai laba bersih setelah pajak didapat Rp125.957.005. Ini kita ambil, kita letakkan di pendapatan ini. Oke, sehingga untuk mencari berapa nilai modal akhir di sini, maka modal awal setelah dikurangi dengan dividen ini ditambah dengan pendapatan laba setelah pajak. Sehingga di sini ketemulah nilai sebesar Rp815.957.005. Inilah yang disebut dengan saldo akhir modal tanggal 31 Desember. Ya, seperti itu kira-kira cara membuat laporan perubahan modal. Cukup simpel ya, jadi sangat mudah ya. Jadi sekali lagi bahwa laporan perubahan modal ini dibuat tujuannya adalah tadi untuk memberikan perincian tentang semua pergerakan akun modal selama periode akuntansi, yang sebaliknya ini tidak tersedia dalam laporan keuangan lainnya. Oke, selanjutnya setelah laporan perubahan modal ini sudah kita buat, maka selanjutnya kita akan coba buat laporan neraca. Oke, di sini kita ketahui bahwa untuk laporan neraca sendiri ini berfungsi sebagai digunakan atau untuk menaksir kesehatan keuangan perusahaan. Ya, jadi meramalkan keadaan arus kas di masa depan serta berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, untuk bentuk neracanya sendiri kira-kira seperti ini. Untuk sebelah kiri nanti akan kita gunakan untuk merincikan nilai harta kita atau aset kita. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kita akan gunakan untuk merincikan nilai jumlah total hutang dan modalnya.
Nah, untuk menyusun laporan raca, jika pada pertemuan sebelumnya laporan laba rugi ini kita ambil data dari neraca lajur mulai dari kode 4 ke bawah, maka untuk laporan raca, untuk membuat laporan raca ini, kita juga masih berpatokan pada data yang ada di neraca lajur, tetapi kita ambil yaitu kode akun dari kode 1 sampai kode 3. Berarti yang ini. Ya, data-data inilah yang akan kita gunakan ya. Jadi kita ambil datanya dari laporan neraca lajur atau worksheet, yaitu kolom balance. Kita ambil datanya itu dari data kode 1 sampai kode 3. Berarti data-data ini yang kita gunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan neraca. Nah, di sini perhatikan untuk membuat laporan neraca, kita mulai dari pertama. Yang pertama, kita akan coba hitung di sini. Yang pertama, bahwa di sini untuk kolom neraca sendiri, untuk aset sendiri ini terbagi menjadi 3 bagian di sini. Nah, di sini ada 1 strip 1, ini masuk dalam kategori aset lancar atau harta lancar. Kemudian 1 strip 1 berarti dari sini sampai sini. Ini masuk dalam kategori harta lancar. Kemudian di sini untuk 1 strip 2 ini masuk dalam kategori investasi dalam bentuk modal. Dan 1 strip 3 ini masuk dalam kategori fixed asset atau modal tak lancar. Ya. Oke, ini adalah kategori untuk hartanya. Nah, kita akan coba susun secara sistematis ke dalam laporan neraca ini. Yang pertama kita akan buat dulu untuk current asset-nya. Kita akan kelompokkan yang masuk dalam kategori current asset itu yang mana. Di sini kita lihat di neraca lajur yang masuk dalam kategori current asset ini adalah mulai dari kode akun dari nama akun petty cash sampai dengan value added tax in. Ya, berarti ini yang akan kita ambil. Oke, kita masukkan ke dalam laporan neraca nama-nama itu. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, kemudian setelah itu baru kita ambil nilainya di neraca lajur. Oke, kita ambil nilainya berarti dari sini sampai dengan ini. Oke, dari 2.450.000 sampai dengan 3.800.000. Oke, perhatikan di sini untuk allowance for debt full debt di sini saldonya saldo kontra. Berarti nanti menginputnya ke dalam laporan neraca kita gunakan tanda kurung. Artinya allowance ini akan mengurangi nilai harta lancar ini. Oke, kita masukkan ke sini untuk nilainya sendiri. Ya, di sini kira-kira seperti ini. Setelah kalian masukkan semua, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Perhatikan untuk allowance for debt full debt dia gunakan tanda min. Karena di sini di dalam laporan neraca lajur untuk allowance ini ada dia sebagai saldo kontra. Seperti itu ya. Jadi ini kita pindahkan mulai dari kode 1-110 sampai dengan 1-1430. Ini kita pindahkan di kolom neraca sebagai kategori harta lancar. Oke, lalu setelah kita sudah masukkan ke sini, kita akan jumlahkan berapa nilai dari akun-akun current asset ini. Setelah dijumlah di sini ketemulah nilai hasil sebesar Rp384.012.400. Ini bisa disebut sebagai total current asset. Oke, lalu yang kedua, setelah current asset, kita akan masukkan yang kedua adalah investment atau investasi dalam bentuk saham. Untuk investasi dalam bentuk saham di sini hanya ada akun yaitu investment. Oke, berarti investment ini kita langsung masukkan ke sini sebagai investment. Oke, lalu nilainya di sini kita ambil untuk investment sendiri nilainya adalah 207.500. Kita masukkan di sini 207.200. Karena cuma satu akun maka kita langsung bisa masukkan sini 207.500.000. Oke, lalu yang ketiga, kita akan masukkan untuk akun aset yang masuk dalam kategori fixed asset. Berarti yang ini. Oke, mulai dari tanah sampai akumulasi penyusutan akumulasi depresiasi atau penyusutan dari peralatan ini. Kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan dulu untuk kategori fixed asset, lalu akun-akun yang masuk dalam kategori fixed asset kita masukkan ke sini. Ya, dari land sampai akumulasi depresiasi peralatan. Ya, seperti itu ya. Lalu kita masukkan nilainya. Nilainya kita ambil dari sini. Ya. Inilah nilainya. Perhatikan untuk yang akumulasi depresiasi gedung dan akumulasi penyusutan atau depresiasi peralatan, ini saldonya ada di sisi kredit. Berarti ini adalah masuk dalam kategori saldo kontra. Karena saldo normalnya harta itu ada di debit. Artinya akumulasi ini, akumulasi penyusutan ini otomatis akan mengurangi nilai harta ini. Sehingga di dalam neraca nanti penulisannya kita gunakan min atau dalam kurung.
Kita masukkan ke sini nilainya. Ya, seperti ini kira-kira. Perhatikan untuk yang akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan peralatan. Kita gunakan tanda min di sini. Oke, lalu kita jumlahkan di sini untuk nilai total dari kategori harta tak lancar atau fixed asset. Di sini setelah saya hitung, ketemu di sini nilai sebesar 410 juta. Oke, setelah total current asset ini sudah kita temukan, ini total untuk fixed asset ya. Kemudian total untuk investment atau investasi dalam bentuk saham. Kemudian ada total fixed asset. Ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan sehingga ketemulah nilai total untuk harta kita atau aset kita itu sebesar 1.1.512.400. Ya, seperti itu cara mencari nilai asetnya. Jadi yang pertama kita akumulasi dulu untuk kategori current asset. Kemudian kita masukkan untuk yang investasi dalam bentuk saham. Kemudian kita kelompokkan atau kita kategorikan akun-akun yang masuk dalam kategori harta tak lancar. Kemudian setelah ketiga kategori ini sudah ketemu nilai hasilnya, lalu kita jumlahkan sehingga ketemulah total aset sebesar yang ada di sini, yaitu 1.1.512.400. Seperti itu kira-kira untuk aset. Oke, lalu sekarang kita masuk ke liability ini, liability dan equity. Kita masukkan untuk akun-akun kode 2 dan 3 di sini. Oke, yang pertama di sini kita akan coba cari untuk yang masuk dalam kategori hutang. Berarti yang ini. Perhatikan untuk kategori liability ini terbagi menjadi dua kategori. Ada current liability yaitu kode 2-1 dan long term liability yaitu 2-2. Berarti untuk kategori hutang sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah current liability, yang kedua adalah long term liability. Ya. Sekarang kita akan masukkan dulu nama-nama akun yang masuk dalam kategori current liability. Perhatikan di sini untuk yang masuk dalam kategori current liability adalah kode akun yaitu dengan kode 2-1. Perhatikan 2-1 sampai pada akun value edit text out ini. Berarti ada 1 2 3 4 5. Ada 5 kategori akun yang masuk di hutang lancar. Berarti kita masukkan di sini untuk kategori itu. Oke, dari credit card sampai value edit text out ya. Ya, ini. Lalu kemudian kita masukkan nilainya. Oke, di sini ya. Berarti yang ini dari sini sampai dengan ini. Oke, kita masukkan nilainya di sini. Ya, kita masukkan di sini dulu. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, setelah untuk kategori akun hutang lancarnya sudah kita masukkan semua, maka kita akan jumlah berapa nilai total dari current liability. Di sini dapat total sebesar Rp60.073.530. Ini adalah masuk dalam kategori total current liability. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan masukkan untuk yang kategori hutang jangka panjang atau hutang tak lancar. Untuk long term liability atau hutang jangka panjang di sini hanya ada akun satu akun yaitu Bank BNI 46 Medan di sini ya. Hanya ada Bank BNI Loan sini. Oke, karena hanya ada satu maka di neraca di sini kita langsung masukkan di kolom terakhir di sini untuk nilainya yaitu sebesar Rp125.481.865. Ini langsung kita masukkan ke sisi sebelah kanan karena hanya ada satu akun, sama dengan investment tadi. Karena hanya ada satu akun maka dia langsung masuk ke kolom yang kedua. Oke, lalu yang terakhir kita akan masukkan equity-nya ini atau modalnya ini. Nah, untuk khusus modal kita jangan mengambil data dari neraca lajur akun modal ini. Ya. Karena akun modal tadi sudah dibuat pada laporan-laporan perubahan modal atau dibuat dalam laporan keuangan yaitu laporan perubahan modal, maka untuk modal yang di neraca ini kita mengambil dari modal yang ada di laporan perubahan modalnya ini yang 815 juta ini. Oke, jadi sekali lagi untuk modal dalam neraca ini kita jangan mengambil saldo modal yang ada di neraca lajur. Tetapi untuk modal yang ada di laporan neraca ini kita ambil dari modal yang ada di laporan perubahan modal di balance at 31 Desember ini ya. Jadi kita ambil modal akhir ini. Oke, kita masukkan ke sini balance at 31 Desember 2018 atau modal akhir
31 Desember 2018. Di sini nilainya adalah 815 juta sekian. Maka yang kita ambil adalah yang 815 juta sekian ini. Oke, seperti itu untuk equity atau modalnya. Lalu setelah kita sudah menemukan semua total current liability, long term liability dan modalnya, maka ini kita jumlahkan. Ya. Kita jumlahkan ke sini sehingga hasilnya ini harus sama dengan total aset, ya. Jadi total aset itu harus sama dengan total liability ditambah dengan equity. Nah, kalau sudah seperti ini artinya untuk laporan raca yang kita buat ini kira-kira sudah benar. Bisa dinyatakan benar. Oke, saya rasa seperti itu untuk membuat laporan perubahan modal dan laporan raca pada PT Sejahtera. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya mengenai laporan arus kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.